menyempatkan hadir Umi hari ini seperti apa sih? Kemarin kan absen. Kebetulan hari ini Umi nggak ada jadwal. Iya. Jadi makanya nyempetin. Walaupun sakit sebenarnya. Sebenarnya sakit ya. Aduh. Kakinya sakit, tapi ya udahlah. Bismillah. Abis dilantik kan sama kamu semua. Kak, melihat sidang hari ini seperti apa, Kak? Ya Allah. Allah yang tahu deh semuanya. Nano-nano rasanya. Nano-nano, asam manis, pahit, macam-macam lah. Melihat anak-anak tadi di ruang sidang bersama seperti apa? Juga Allah yang tahu hati. Ya Allah, ya Rob, gak bisa ngomong deh pokoknya. Fitri yang mungkin bisa mewakilkan kita kan melihat adik-adiknya. Ya pasti lah, pasti sedih banget. Tapi kan juga kesian kalau terus-terusan ngeliatin kesedihan. Jadi ya memang apa yang terjadi, apa yang harus kita nikmati saat ini. Bersyukur aja dan berdoa. Jadi kalau ada yang bilang, kok nangis, kok ketawa, barangkali ada konyol-konyol sedikit. Saya memang kehidupan. Dan saya memang harus bisa mengkotak-kotakan. Dikala sedih, ya sedih. Dikala saya lagi harus komunikasi sama fans atau apa ya, saya harus juga ceria nunjukin dan saya harus kuat. Kondisi Dawiya hari ini seperti apa, Umi tadi sempat melihat? Dia laporan giginya sakit. Iya, tapi bawa obat nih. Sama sinusnya juga memang dia kan udah dari kecil. Sinusnya udah akut. Tapi kondisi di dalam sana seperti apa sih, Kak Cici? Dengan kondisinya Dawiya yang punya penyakit sinus. Masih kontrol juga nggak? Iya, jadi di sana juga kan ada dokternya. Jadi kalau misalnya memang dia sakit, dia bisa ke dokter. Paling obat yang biasa dia udah biasa konsumsi dikasihin ke apoteknya sana, terus kita kasih tau kayak tadi kita bawa kataflam buat giginya, terus ada panadol sinus yang seperti itu, ya seperti itu. Terus hari-hari kita bergantian membesuk, bergiliran. Kata-kata yang selalu diucapkan sama Umi ke Dawiya apa sebenarnya, apa sih dia cuma bilang, mama depan Umi kamera, Umi, mama aku minta maaf, mama maafin aku. Aku kepengen pulang, dia bilang gitu. Aku kepengen nasib masa depan aku kepengen melahirkan, aku kepengen rumah tangga, aku kepengen jadi istri yang soleha. Amin ya Rob. Saya bilang, sabar ya Man, sabar. Pengen bobo sama mama. Saya kangen, aku kepengen tidur sama mama, katanya gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebesar apa rindu Umi juga sama? Ya ibu sama anak, gimana sih ya? Mungkin kalau kamu-kamu udah jadi orang tua nanti bisa ngerasain bagaimana orang tua itu. Orang tua itu kasihnya dunia akhirat, gak pernah terlepas, selalu dalam doa. Walaupun anak mendapat masalah, oh, iya. Memaafkan? Ya harus. Karena kalau dalam dia tidak dalam keridoan saya, kesian banget dia. Karena ridoanya Allah setelah ada ridoanya orang tua. Dan saya juga perlu kasih tahu juga di sini, kalau ada suara bahwa katanya saya memblokir, ya, memblokir, yang mana katanya saya tidak izinkan untuk siapa-siapa yang datang. Nggak pernah ada. Kalau umpama ada nama itu hanya memang keluarga gitu loh, keluarga yang kebetulan umpama yang ini nggak bisa, yang ini yang datang, karena kan biar gimana. Dawiya butuh barangkali. Jadi Umi ini nih, Umi langsung menjawab apa yang sekarang lagi viral. Yang jadi penasaran ceritanya. Iya. Meluruskan. Jadi enggak pernah ada itu. Cuma jadi Umi mau nyampein untuk semuanya, juga semua keluarga yang mungkin sekarang bingung ya. Keluarga besar kita semua, di sini Umi mau menyampaikan bahwa sama sekali tidak benar, tidak pernah ada Umi ataupun kami semua sekeluarga melarang orang untuk berkunjung kepada Dawiya. Nggak pernah ada itu. Yang ada, apalagi saudara-saudara tuh keluarga udah ada undang-undangnya, nggak boleh dilarang sebenarnya. Yang ada itu adalah Umi hanya mohon kalau ingin berkunjung konfirmasi ke saya. Karena ini perlu untuk pengontrolan gitu kan. Artinya Umi juga merasa bahwa dengan adanya ini kan, aduh Umi disalahin, katanya Umi nggak bisa ngejaga anak. Jadi itu penjagaannya Umi untuk Dawiya. Tapi mohon diklarifikasi. Jadi perselisihan di antara saudara masing-masing ini bagaimana, Kak Fitri dan Umi?
sebenarnya kita nggak buat kita nggak pernah ada ini gitu, tapi kan dilihat sendiri siapa yang terus memunculkan dan sebagainya. Dan kami tetap berharap sebenarnya masalah yang seperti ini, yang dimana juga kita sama-sama mendapat pendidikan yang sama, bahwa nggak perlu ada lah masalah yang harus selalu diberitakan gitu kan, yang selalu diangkat-angkat. Dan sebenarnya kalau misalnya kemarin ada salah paham di situ, mestinya kan bisa aja telepon, toh nomor teleponnya udah ditaruh kok di situ gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Pokoknya mohon doa, karena setiap manusia bisa aja hilang, bisa terbakar sesuatu. Nah insyaallah mudah-mudahan siapa yang pandai memendam amarahnya, insyaallah mudah-mudahan dalam ridho Allah. Umi, bagaimana melihat perselisihan ini, Umi? Saya cuma mau pesan sama Dawiya. Dawiya? Udah, karena udah dari pagi nih siapnya jadi kebetulan sakit, terus tekot-tekot. Jadi untuk pesan siapa, Umi? Pesan untuk Wirda, anak saya. Jadi tolong nak, ya Allah, ya Rob, walaupun bagaimana, Wirda itu saya ibunya dan saya yang melahirkan dia. Jadi tolong, artinya Wirda ini jangan terlalu lewat daripada real, ya kan? Jadi tetap dia harus ingat bahwa dia adalah anak yang saya lahirkan. Jadi jangan terlalu, kok kenapa lama ibu kok sampai kayak gini gitu loh, kenapa gitu. Kayak gitu, itu aja yang saya minta. Tolong ya Wan, jempol, raja, gunung, ya Allah, ya Rob, tolong mudah-mudahan Umi tetap doa buat Wirda dalam hidayah, dalam hina, ya Allah, ya Rob. Amin. Insya Allah, Allah kasih semuanya dari nafas kamu, langkah kamu, yang mana kecintaan kamu sama Umi artinya gak pernah bergeming. Tolong, sebagaimana cinta Umi sama Wirda. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah. Amin. Amin, ya Rob. Saksi-saksi dari anak-anak Umi tadi, sempat ada yang mengujudkan Umi? Atau sesuai dengan yang kejadian Umi? Paling enggak udah tahu BAP-nya soalnya. Jadi kalau enggak, saya juga enggak berani bawa ke sini. Jadi BAP-nya seperti apa, saya udah sedikit demi sedikit menjelaskan kepada Umi gitu, supaya enggak terlalu shock. Ngasihnya juga dikit-dikit gitu. Jadi insya Allah Umi, ya apa yang terjadi memang apa yang harus kita terima. Dan kita tidak harus hidup di waktu yang kemarin, masa depan, hari ini dan masa depan itu aja. Ini doa untuk anak-anak Umi ini, artinya tetap akur, tetap. Oh iya, nggak ada yang ribut ya, jangan salah loh. Ya iyalah, kita dari kecil nggak pernah ada keributan gitu. Kalau misalnya sekarang ada sesuatu dan sebagainya, saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi insya Allah mudah-mudahan hidayah Allah akan membuat keterangan dan penerangan yang baik untuk yang sekarang lagi mungkin marah atau apa. Tapi rasa semuanya orang ketiga, Kak Yuda sama Umi yang mengompor-ngompor. Oh saya nggak tahu tuh. Kita nggak pernah mau nyalahin orang. Ya, kita nggak pernah mau nyalain orang. Pokoknya saya ada di sebelah Umi, saya bertugas menjaga Umi, dan saya harus selalu memberikan segala yang terbaik. Artinya kalau Umi dengan amarahnya, saya yang harus meredam. Jangan Umi, benar nggak Umi? Iya. Jadi mungkin itu yang mesti dikasih tahu, bahwa Fitria ini di sebelahnya Umi, justru jangan Umi, didoain anak Umi gitu kan. Karena kalau saya selalu bilang sama Umi, Umi, kalau mereka itu dapatnya sakit hati Umi, dapatnya marahnya Umi, atau na'udzubillah min zalik sampai doa yang tidak baik dari Umi, maka mereka akan celaka. Begitu juga dengan Dawiya dan semuanya. Saya bilang kita harus ridho. Umi ridho, bahkan waktu Dawiya ketemu sama Umi di rutan yang amat ria, saya bilang, Umi, Dawiya minta maaf sama Umi, minta ridho Umi. Ya kan? Kemudian saya juga bilang, Umi lafazkan kepada Allah. Itu yang saya lakukan. Jadi di luar daripada itu, saya mau dinilai seperti apa, silahkan. Insya Allah kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi niat baik itu insya Allah gak akan pernah tertukar. Tapi Umi, benar gak sih Umi gak membalas WhatsApp dari Wirda sendiri? Jadi marah kah? Wirda gak pernah WhatsApp saya. Dan tidak pernah menghubungi saya. Di kanan nih. Dan dia tidak pernah minta maaf sama saya atau ngucapin, Umi bulan Rajab begini-begini, Umi ini lebaran puasa, minta maaf. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Yang saya tahu, dia sakit hati sama saya. Kalau untuk bicara soal sakit hati, rasa asin sama. Tetap asin. Rasa gula tetap manis. Sama.
Jadi kalau dia rasain garam, manis, sama seperti saya, apalagi saya orang tua. Ya kan? Ada enggak sih yang anak harus lebih dari orang tuanya? Enggak ada. Saya takut kalau nanti Umi berkomentar sekarang seperti ini, responnya nanti jadi jelek lagi. Ya Allah, ya Allah. Biarlah, pokoknya Allah menjadi saksi. Umi selalu sabar, kita selalu sabar. Dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa lulus dengan cara yang baik dari persoalan ini. Terakhir komunikasi kapan, Mi? Sama siapa nih? Wirda. Aduh, masih terus-terus. Kapan terakhir komunikasi? Sebelum Rejab. Pokoknya Tria ingat waktu itu, waktu bulan Rejab, di mana biasanya kita saling memohon maaf sama Umi gitu, selaku orang tua. Umi juga menanti. Mana ini? Enggak ada. Oke. Okay. Udah ya? Udah.